Nah, halo Bunda, ketemu lagi. Sekarang aku mau bikin jus buah naga. Sama ya Bunda, ini ala Mami Queen. Jadi untuk bahan jusnya, aku sudah siapkan nih buah naganya. Gede banget ya Bunda. Ada es batu, ada susu Indomilk kental manis yang warna putih, ada gula pasir 100 gram, dan ada susu cair, aku pakai 200 ml. Susu cairnya tetap aku pakai yang full cream ya Bunda, dari Frisian Flake. Oke, langsung aja kita lihat cara buatnya ya. Nah Bunda, sekarang aku mau masukin es batunya dulu ya. Es batu sesuai selera ya, mau banyak, mau sedikit, suka-suka aja. Kemudian kita masukin buah naganya ya Bunda. Aku pakai satu buah aja ya Bunda, buah naganya udah banyak. Kemudian aku mau tambahkan gula pasirnya. Setelah gula pasir, aku mau tambahkan susu cairnya ya Bunda. Nah, kalau sudah begini, aku mau tambahin sedikit susu kental manis dari Indomilk ya, yang berwarna putih ya Bunda, biar jusnya enak ya. Kita pakai susu. Sekarang tinggal kita nyalakan blendernya. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita matikan blendernya, lalu kita siapkan gelasnya. Kita isi dengan es batu ya Bunda, gelasnya es batu. Lalu kita plating. Nah, ini dia gelasnya yang sudah aku isi es batu ya Bunda. Lalu aku tuangin aja jus buah naganya langsung ke dalam gelas. Tada! Ini dia Bunda, jus buah naga ala Mami Queen.